Itu Sebentar ya itu Sengaja aku berhentikan sepeda motorku Untuk berbagi cerita sedikit sama itu Dua hari yang lewat itu Tanggal 27 Ada seorang kakak-kakak yang chat aku Ditanyanya Itu Turang eh, Parfum GBT itu wanginya katanya sempat naik dan seku itu tanyanya pula wangi apa enggak parfum kalau parfum kan udah jelas lah wangi kan itu lalu ku jawab lah ku tawai ya wangi lah ku bilang berapa satu turang katanya 50.000 ribu ku bilang kan coba kamu kirim dulu satu turang uh, ke alamat ini ya katanya Terus kasihnya alamatnya di Jakarta itu di Jakarta. Tapi uangnya besok aku transfer ya turang belum ada waktu untuk keluar katanya. Sambil aku making making, ku paketkanlah punya dia tadi. Karena aku tengok Facebooknya itu hal-hal positif semua di diunggah unggahnya itu itu. Biasanya biasanya itu kalau nggak transfernya dulu uangnya Enggak akan aku kirim itu barang Enggak Itu tadi entah kenapa Percaya kali kurasa itu Percaya kurasa. Makanya aku kirim Aku kirim itu Malamnya Aku chatting dia Udah aku kirim ya Aku bilang Udah aku kirim ya Aku tunjukkan resinya Aku kirim resinya Iya bang eh, Besok aku kirim ya bang Belum ada kesempatan Katanya Situ udah kap eh, beraroma nggak sedap kurasa itu eh ini PHP ini pikirku PHP ini pikirku nggak papa lah lima ribu sama dia pikirku itu kan gitu lima ribu kan dosanya kan besar itu itu kalau toko kawan kan gitu lalu udah ku diamkan udah ku diamkan barusan itu tanggal 29 di jalan aku di jalan chatnya aku turang udah sampai perpemudu tadi ya katanya cepat kali ini kok dua hari sudah sampai di Jakarta pikirku kan gitu terus oh ya kak e, wangi kan kak aku bilang iya wangi e, turang suka aku e, aromanya terus uangnya udah aku kirim ya e, turang katanya nggak ada pemberitahuan kan terkejutlah aku naiklah tensiku di jalan kan pikir aku di jalan panas kan gampang naik tensi kak kalau udah kamu kirim ada nyeresinya, ku bilang kirimkan resinya aku bilang eh nggak ku ingat tadi mintanya katanya udah naiklah tensiku itu terus dimana mana pun kak dikasihnya nyeresi itu enggak ku bilang sambil jalan aku kan pikir itu kan nggak cak bagus cakapanku kan sambil emosinya aku kalau di jalan lagi diganggu ganggu kan gitu itu lalu eh kamu lihat min embengki kam embengki kambang barusan aja ku, ku ku, kirim katanya barusan aja ku kirim katanya berhenti dulu aku lah itu berhenti dulu aku walaupun lima puluh ribu kan berhenti dulu aku ku cek ini orang ini udah PHP ini pikirku itu kan gitu lalu ku cek ku cek masuk dari pengiriman Jakarta itu masuk dari pengiriman Jakarta ibu nenggolan tak ibu siapalah namanya itu ya eh uh, itu mungkin dari rekening orang dikirimnya itu ku nengok kaget aku itu kaget aku itu ku nengok kaget aku sampai berkaca-kaca mata aku itu kirimkan jam 400 ribu itu padahal dari tadi udah nggak uh, sopan aku bicara sama dia itu uh, 400 ribu kirimkannya lalu ku chatting lah dia terus kak uh, jangan gini kak aku bilang kan gitu itu kenapa katanya 50 ribu kak uh, Enggak salah kirim kami ini kak Aku bilang Enggak kenapa rupanya Katanya e, uh, Uangnya kan 50 ribu kak Ongkirnya pun kakak yang bayar Aku bilang Udah udah aku bayar ongkirnya katanya e, uh, Kenapa kamu gini, kak Aku bilang Kenapa banyak kali kami kirim kak Aku bilang Sisa aja Beli nanti e, uh, Baju kamu katanya Terkadang Orang yang kita anggap itu teman uh, Terkadang dia yang memberatkan kita itu Terkadang orang yang kita gak percaya sama sekali Itulah yang membantu kita itu Jadinya eh, Jangan sekali-sekali kayak aku tadi tuh ya Berkata kasar sama orang lain itu Penyesalan yang timbul eh, Terima kasih ya kakakku ya Yang dari Jakarta ya Yang gak akan kusebutkan namanya ya Tapi nama belakangnya kusebutkannya ya Kak Ulina ya Makasih Kak Ulina dari Jakarta ya Sehat selalu panjang umur murah rezeki kakak ya Yuk salam jua-jua ya itu Horas ya itu ya. Horas ya itu ya. Terkadang eh, orang yang kita anggap itu kawan bisa menghilangkan kita itu. Tapi terkadang orang yang enggak kita percaya itu bisa membantu kita. Makasih ya Kak Ulina.